Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan yang menakutkan hingga makhluk aneh yang terekam CCTV yang telah saya siapkan menjadi 5 video menyeramkan yang merekam penampakan hantu. Lima, berlari ketakutan. Video ini memperlihatkan beberapa orang pria yang malam itu sedang melakukan penelusuran di sebuah rumah terbengkalai yang pada saat ia mulai masuk ke dalamnya, mereka dibuat sangat kaget dan ketakutan karena melihat penampakan ini. Awas hari, awas hari. Terekam dengan sangat jelas di mana muncul penampakan yang terlihat itu seperti kuntilanak. Sosoknya berpakaian putih dan berambut panjang terurai sedang berdiri diam. Namun mereka memutuskan untuk berlari dan menjauh dari tempat itu karena merasa terkejut dan juga ketakutan. Empat, bayangan putih. Video menyeramkan ini merupakan sebuah rekaman yang merekam ke arah jalan pada malam hari, yang tahap tujuan awal dari perekam merekam jalan itu. Tapi jelas di sini nampak sebuah penampakan aneh yang terlihat di hasil rekamannya. Perhatikan baik-baik. Ada penampakan bayangan putih yang jika diperhatikan secara teliti, sosok itu mirip seorang wanita yang memakai gaun putih, tapi wujudnya hanya terlihat samar, hanya berupa bayangan setipis asap. Kalau menurut kalian bagaimana? Mungkinkah ini penampakan hantu asli, atau mungkin hanya rekayasa? Tiga, ternyata hantu. Video ini direkam oleh seorang pria yang saat itu berada di sebuah rumah. Nah, saat itu ia mendengar suara seperti orang yang sedang berbicara di dalam sebuah ruangan. Dirinya pun mencoba untuk memeriksa ruangan tersebut, dan ketika itu dirinya pun dikejutkan oleh ini. Terekam jelas bahwa pada awalnya ada dua orang wanita yang telah sedang duduk dan berdiri. Namun keduanya benar-benar nampak aneh dan hanya diam saja. Lalu tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya, dan tak lama kemudian lampu hidup kembali. Namun anehnya kedua sosok aneh tadi justru telah menghilang, seperti halnya tidak ada siapa-siapa di sana dari tadi. Padahal sudah jelas terekam oleh kameranya. Dan yang menjadi pertanyaan, siapakah kedua sosok aneh itu? Mengapa tiba-tiba ia menghilang? Apakah benar mereka adalah hantu? Tulis pendapat kalian guys. Dua, loteng rumah. Video menyeramkan ini direkam oleh seseorang yang terjadi di loteng rumahnya, di mana diceritakan pada awalnya dirinya merasa gerah berada di dalam rumah sehingga memutuskan untuk keluar mencari angin di loteng rumahnya. Akan tetapi, malah hal ini yang dirinya alami. Ketika lagi di loteng mencari angin,
Eh, kaget Mbak Kuntinya ngapain di situ? Pada saat itu mulai merekam suasana sekitar, tiba-tiba muncul sebuah penampakan aneh yang merupakan sosok kuntilanak berdiri jelas di depannya. Sontak saja dirinya sangat terkejut, sehingga langsung berlari untuk menjauh dari sana. Satu, terekam CCTV. Sebuah kamera CCTV rumah yang terpasang dan merekam ke arah jalan ini berhasil merekam sesuatu yang tak biasa. Coba perhatikan baik-baik. Yes, right now. You can go slow-mo. There it is. Yeah, what the frick, dude? Terekam dengan sangat jelas apa yang tampak seperti sosok aneh yang saya sendiri kurang tahu jelas wujudnya seperti apa. Namun yang pasti, tiba-tiba dirinya muncul dengan berlari kencang ke arah pohon. Lalu dalam sekejap, ia melayang ke atas. Dan tak lama kemudian, muncul sebuah bayangan hitam dari sosok terbang yang terlihat cukup besar. Sebagian netizen berkomentar jika makhluk aneh yang terekam itu merupakan penampakan tuyul. Bagaimana jika menurut kalian, guys? Yes, right now. You can go slow-mo. Yeah, what the frick, dude? Weird. Slow-mo. Okay guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.